Hello guys, welcome back to my channel guys. Channel Bandung in here, channel yang bro. Sekarang kita di mode brawl ya guys. Kita menggunakan Lancelot. Jadi kalau kita mandi itu di kamar mandinya harus di Lancelot. Oke guys, jadi gini guys, pada kesel guys sebenarnya guys, cuman sayangnya nggak aku rekam pas pada kesel itu guys. Ini kan recordingnya guys, jadi pada kesel cuman gara-gara aku bilang tiup lilin jangan pakai kawat. Nih kenalin assassin terkuat gitu doang guys, pada marah guys. Aduh. Jadi itu tipsnya guys, kalau pengen bikin musuh pada kesel ya guys. Oke, pakai Lancelot itu rasanya seperti menjadi Iron Man guys. Pantesan, cuman memang harus sabar guys, harus sabar banget sih. Oh iya guys, aku mau menyapa kalian guys. Wadap. Aku doakan kalian selalu sehat, semangat, penuh berkat, melimpahi banyak rahmat, dan jauhkan dari hal-hal yang tidak sehat. Amin. Dan yang kesel itu guys, ini guys, siapa? Si Vexana guys, kesel guys. Cuman segitu katanya. Memang sih kalau dari permainan guys, aku Lancelotnya nggak kayak pemain pro guys. Cuman ya kalau boleh jujur sih seru sih guys pakai Lancelot itu guys. Selama udah apa ya, udah itemnya guys, buildingnya guys, buildnya udah pas itu enak banget guys. Sekali sabet itu guys, sreset, nah itu guys. Di sini aku mati ya guys, dan kebetulan juga sih guys, hero musuhnya juga yang bisa di kill sama assassin guys. Jadi kurang lebih ya guys, untuk mengejar hero musuh itu, kalau aku hitung-hitung ya guys, sorry ya kalau salah, cukup 3 langkah sih guys. Jadi kalau udah lebih dari 3 langkah ya siap-siap kena gank gitu guys. Vexana diincer. Yuk guys, kill teman-teman kita 13 guys. Ya teman-teman kita, tim kita guys, GBLS. Ini 10 tapi ya jangan happy dulu ya guys sebelum menang tentunya. Jadilah supaya suara aku jelas ya guys, walaupun suara aku merdu banget dan bikin orang jadi ini ya guys, jadi apa ya, merindukan suara aku. Tapi ya lebih baik dikecilin volume ini ya guys, supaya suara aku makin jelas. Gitu. Multi kemana orang? Aduh. Sabet-sabetnya itu guys. Memang ngeri sih guys. Oh ini yang keras itu lapu-lapu guys, yang keras di sini. Aduh, mati lagi.
lagi guys. Matai diserang kita guys. Untuk kalian guys yang kurang lebih nasibnya sama kayak aku lah ya, kalau aku bilang yang selalu kalah di klasik ya guys, karena kan banyak juga yang sekarang pada geng kalian bisa main di mode brawl guys. Jadi kalau mode brawl nggak dihitung, nggak kayak klasik ya guys, tetap masih bisa keseraset seruput kayak miswa aja di seruput ke sana tapi marah-marah ya. Aduh, kalau aja handphone aku mampu ya guys buat apa ya, bisa dibilang bisa mampu buat ini guys, apa namanya, mampu buat aktifin video recorder gitu guys. Sebenarnya sekarang juga mampu, cuman ini guys, cuman suka jadi lancar game-nya itu sih. Valir guys, Valir tuh kalau ini apa namanya, kalau Valir tuh kalau kena yang skill satunya tuh stun lumayan guys. Sorry guys, soalnya ini sekarang udah kurang lebih hampir jam 1 guys. Dan tim dari teman-teman kita juga luar biasa. Bayangin guys, kita ini mage 2, assassin 1, MM 1, assassin 2, assassin mage sama ini ya, sama siapa tuh, Selena. Pada nungguin kena keseretan. Kalian yang bermain Mobile Legends, semangat ya guys. Dan aku doakan semoga eventnya bisa menang ya guys. Skateboard dari event SI 515. Nah, aku pun ya kalau boleh jujur, aku pun mengharapkan itu sih guys, dapetin itu. Lapu-lapu aja sih agak sedikit keras ya, sama Faramis tuh disarapan terus. Selesai. Kalau darah segitu sekali pukul juga bisa ini sih, kena sih sama lapu-lapu guys.
efek sana. Kejar guys. Aduh. Nah di sini sih aku emang bikin kesel mereka sih guys. Aku bilang ya karena ini hari Idul Fitri sekalian saya sorry lah ya. Aku bilang anak kecil juga bisa ngelakuin itu ya, soalnya darah aku udah segitu kan. Terus sama Vexana dikeluarin skill dia tuh yang skill 1 marah terusnya itu guys, aduh. Mampukah aku guys ngebantai ini guys yang udah tinggal sisa dikit lagi, coba. Nah ini guys, duduh. Oh dua aku bantai guys, lumayan. Aduh. Ada saatnya sih waktu itu Faramis emang jaya-jayanya guys, bisa hidupnya dua kali gitu. Itu emang apa ya, bisa dibilang wah reset-resetnya ya guys, seru ya. Aduh karena mati terus. Nah, aku kan bilang gitu supaya semangat semainnya guys, bukan maksudnya apa-apa, nggak merendahkan seseorang juga. Yang aku bilang tiup lilin jangan pakai tawa tuh guys. Juga cita-cita ya guys, siapa tahu emang bisa kejadian kan cita-cita kan. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, karena kalaupun tidak mencapainya minimal setengahnya gitu kan. Datang Bansu bersaudara datang. Mampukah? Aduh gak mampu guys. Oke sekarang keserang kita guys, serang Banten. Udah. Tapi yang jelas ya guys, aku bisa ngelihat memang di sini tim kita perjuangannya memang tentang menyerah sih guys. Maju terus. Walaupun darahnya tipis-tipis ya guys, terus berusaha lah ya guys. Orang berjuang itu memang aku akuin luar biasa, aku belajar. Tapi orang yang lebih luar biasa lagi orang yang terus berjuang. Guys.
Tugas kalau ketemu apa ya, bisa dibilang ah mati lu, mati juga. Kalau aku pro kayaknya bisa ngambil semua sih itu. Jempol buat tim-timku. See you in my next video. Bye, love you.